بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada halaman 437 pada surah Fatir, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadil Safas merah. Merah. Ada perkataan merah pada muka surat ini. Subhanallah. Masya-Allah. Masya-Allah. Ya. Safas. Kita nak belajar sama. Alhamdulillah, alhamdulillah sihat ya, kita doakan Ustaz ya. Amin ya. Dengan Ustaz baru balik daripada Sarawak. Ya betul, alhamdulillah. Ya, kami baru balik semalam. Masya-Allah. Malam tadi. Ramai semuanya apa tu peminat setia My Quran Time yang sangat-sangat menghargai Al-Quran. Masya-Allah. Safas. Ya. Menunggu kehadiran kita. Insya-Allah. Ya, dan sebenarnya hari Sabtu lepas Ustaz ya, saya balik kampung kejap ya, di Bido Perak, bertemu dengan rakan-rakan di sana ya, yang bersama dengan Quran Time. Memang subhanallah, ya, ada seorang makcik nenek lah ya, dah agak bungkuk juga pun sama hadir untuk sama-sama menghargai kepada majlis Al-Quran ini ya, My Quran Time ini. Dan kita doakan terus istiqamah masing-masing yang berada di mana jua. Amin. Di dalam negara, di Singapura, Indonesia, di mana juga di seluruh dunia ini, asalkan kita bertemu kerana Al-Quran, kita doakan Allah izinkan kita mendapat rahmat, terus kita diizinkan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita lihat apakah sinopsis bagi halaman 437, iaitu daripada ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-26, kita akan melihat kepada perumpamaan orang mukmin dan orang kafir serta pengutusan para rasul kepada seluruh manusia. Ini yang kita lihat sehingga ayat 26, diikuti pada ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30, petunjuk lain akan keesaan dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala serta keadaan orang-orang yang berilmu di hadapan pelbagai pemandangan panorama jagat raya, untuk sama-sama kita juga dapat menuju kepada tahap orang-orang yang berilmu. Dan kita akan lihat apakah tanda orang-orang berilmu ini dan apakah amalan mereka untuk sama-sama kita contohi. Kita sama-sama mulakan dengan bacaan ayat 19 hingga 27, memulakan halaman 437 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan jagaan Allah Subhanahu wa taala. Betul Safa, semalam kebetulan ke Masjid Al-Abyad di Kuching, Matang Jaya kan, dan sempat singgah ke rumah ngaji Ustazah Hayati. Yang senantiasa dia ada kumpulan, buat Ustaz, kumpulan My Quran Time. Maknanya memang ada satu grup kumpulan yang saling ingat mengingatkan tentang My Quran Time. Ada jumpa ramai apa masbah, ramailah yang bersama. Dan mudah-mudahan Al-Quran terus bertakhta di hati kita semua, dan dipermudahkan Allah sahabat-sahabat Al-Quran kita untuk terus sebarkan Al-Quran. Jangan lupa juga terus kongsikan bersama kita di Facebook sekarang ini untuk mengajak kita nak belajar hari ini halaman 437 Safas ya. Kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-27 dengan bacaan murattal sabah insya-Allah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها مختلف ألوانها وغرابيب سود صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim, itulah bacaan daripada ayat 19 hingga 27. Yes. Alhamdulillah saatnya daripada surah Fatir, surah yang penuh dengan pembuktian daripada Allah Subhanahu Taala sebagai Fatir. Apa maksud Fatir? Iaitu pencipta yang membentuk dengan cara yang terbaik bagi setiap ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan, yang Allah bina. Dalam ayat yang ke-19, kalau kita lihat kepada ayat yang ke-18 malam, kita melihat bahawa sebenarnya orang-orang yang terkesan dengan peringatan daripada daripada Al-Quran ini adalah mereka yang takut kepada Allah, ya, takut pada Rabbahum bil ghaib wa aqamus salah, dan mereka ini mendirikan solat. Ya, jadi menariknya dalam surah Fatir ini mereka yang takut pada Tuhan dan mendirikan solat. Kalau di dalam surah Yasin nanti kita akan tengok yang terkesan dengan Quran, zikir, peringatan, dan juga yang
takut pada Tuhan. Takut itu dah ada, ya. Tetapi yang kat sini solat, dekat sana Quran. Ya, jadi solat dan Quran ini dia dua perkara yang hampir sama. Orang yang baca Quran mesti solat, orang yang solat mesti baca Quran. Kalau dua-duanya ini tidak digabungkan, maka ia akan menyebabkan seseorang itu tidak dapat yang terbaik daripada amalan Quran dan solatnya itu tadi. Dan bila seseorang itu sudah ada perkara ini, sebenarnya Allah nak menyatakan orang beriman ini tidak sama dengan orang yang kufur. Maksudnya sebagaimana tidak sama wama yastawil a'ma wal basir pada ayat yang ke-19, tidak sama orang yang buta dengan orang yang dapat melihat. Orang buta tak nampaklah ustaz, ya. Ataupun kalau kita sekarang ni tiba-tiba blackout dia, kita pun tergagau-gagau nak mencari mana switch, mana apa sebagainya, tak sama dengan orang yang dapat melihat. Apatah lagi kalau dapat melihat dengan mata hati, melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian pada ayat yang ke-20, walal zulumatu walan nur, tidak sama, iaitu kegelapan-kegelapan dan juga nur. Nur, ya, bukan Anwar. Kalau Nur ini satu singular, tapi kalau Anwar banyak cahaya. Jadi Nur dalam Al-Quran digunakan perkataan Nur ini kerana Nur hanya satu. Bila kita belajar Al-Quran ini, walaupun baru bermula ustaz, ya, baru mula alif bata, kita ada kesedaran itu, sebenarnya dah mula cahaya dah masuk ke dalam hati kita. Kemudian kita baca, boleh baca dengan taranum, boleh tadabbur, itu semuanya daripada satu cahaya yang sama. Seperti matahari lah ustaz, ya. Matahari ini ada orang dapat matahari yang terang benderang pasal dia pergi keluar. Tapi kalau dia duduk dalam rumah pun, dia masih lagi dapat manfaat daripada matahari. Paling kurang pun matahari itu kena pada pokok, pokok menghasilkan fotosintesis, dapat buah-buah makan. Itu pun kesan daripada nur ataupun diya daripada matahari. Jadi Allah menyatakan tidak sama. Walaupun ayat ini pendek, tapi banyak pelajaran yang kita boleh belajar di sini kerana nur singular dalam bentuk satu. Zulumat dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Maksudnya apa? Maksudnya dalam hidup kita ustaz, kita ada banyak kegelapan-kegelapan. Banyak kegelapan. Contohnya kita kegelapan dalam nak membuat keputusan, apa contohnya, nak baca Quran ke tak nak baca Quran, nak beli rumah A ke nak beli rumah B, nak kerja A ke kerja B, ataupun nak pergi sekolah A ke sekolah B, nak tinggal dekat Bangi ke Shah Alam, contohnya lah ustaz, kan. Itu semuanya adalah perkara-perkara yang mengelirukan dan kadang-kadang membawa kepada kegelapan. Selain daripada dosa-dosa juga adalah digelar sebagai kegelapan. Jadi tak sama. Bila seseorang itu berbuat kebaikan seperti tuan-tuan membaca Al-Quran, dapat berzikir, dapat kerja dengan amanah, itu semua adalah kesan daripada cahaya. Tak sama. Dan kemudian Allah menyatakan walal zillu walal harur, iaitu teduh ataupun tempat yang teduh, dan satu lagi adalah harur, tempat yang panas. Tak sama. Tak sama, ya. Kalau di akhirat nanti ustaz, ya, tempat teduh itu di syurga, tempat harur yang panas sangat itu adalah di neraka Allah SWT. Tak sama, ya. Kalau di dunia ini sendiri pun kita dapat tempat teduh, kita rasakan itu amat amat menyegarkan. Jadi Allah bawakan beberapa perkara-perkara ini yang tak sama ini untuk membina cara berfikir bahawa wama yastawil ahya walal amwat, orang yang hidup dengan orang mati tak sama, orang yang mati dengan hidup tak sama. Innallaha yusmi'u man yasha, Allah boleh mendengarkan sesuatu siapa yang dikehendaki. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, ya, kamu tidak mampu untuk mendengarkan orang yang berada dalam kubur. Orang dalam kubur, dalam kuburlah, ya, boleh pula kita nak bagi ceramah pada orang yang di dalam kubur. Mengapa sampai begitu sekali Allah bawakan? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperanan hanya satu saja, in anta illa nadhir, pemberi peringatan tetapi tidak boleh menyebabkan orang nak dengar. Macam katakan kita ustaz, ya, ustaz beritahu jom kita belajar tajwid, jom kita belajar tadabbur, tuan-tuan share di mana-mana, jom, ya. Tetapi rupa-rupanya yang boleh menyebabkan orang itu dengar adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita nak suruh, kita nak ambil telinga je letak dekat televisyen pun dia dengar. Betul. Benda lain juga. Betul. Ya, pasal apa? Pasal ia hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak menceritakan tentang orang-orang musyrik di Mekah, bahawa bila Nabi mengingatkan tetapi mereka tidak mahu mengambil pelajaran daripada Quran yang disampaikan, mereka ini adalah seperti orang mati, ustaz. Ya. Seperti orang mati. Jadi sebabnya dalam setiap hari kehidupan kita, kalau kita tidak mendengar Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, dia seperti amwat, seperti mati. Itu sebabnya dalam rumah kita kena baca Quran, ya, ustaz, ya. Tak nak jadi rumah kita sebagai
kubur. Masya. Ha, Allah dah beritahu kat sini jangan jadi seperti kubur. Kubur ni sepatutnya tempat yang sedih, ya, tak produktif, ya, kecuali kalau katakan dah tak hidup tu bolehlah letak kat situ. Betul. Tapi jangan jadikan rumah kita sebagai kubur. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah Masya. Kena bersemangat, ya, menghidupkan Quran walaupun rasa macam letih macam mana pun kena ada sikit Ustaz, ya. Kalau tidak nanti macam kubur, ya, ha, tunggu masuk kubur je lah, kan? Allah. Itu yang kita tidak mahu bila Allah nyatakan pada ayat 22 dan 23. Ayat 24 kita nak baca sekali lagi, ya. Peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita pun belajar bersama dan kita nak ambil pelajaran pada hari ini. Ayat 24 sekali lagi bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gemakan rumah kita dengan sama-sama membaca. Betul. Kita cuba sama-sama baca ayat yang ke-24. Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalnaka bilhaqqi basyiran. وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ Sesungguhnya kami utuskan engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada satu pun umat melainkan di sana telah datang pemberi peringatan. Banyak kali Allah guna perkataan peringatan, Ustaz, ya. Berbanding dengan surah Saba sebelum ini banyak berkaitan dengan Bashir, tapi dalam surah Fatir ini banyak kita melihat nadhir, ya, pada ayat yang ke-23 kemudian ayat 24, ya, perkataan nadhir itu berulang. Mengapa? Kerana surah ini bercerita tentang alam maya pada ini. Sebenarnya bila kita dapat tengok kepada awan, tengok pada gunung dan sebagainya, ini ia adalah nadhir, peringatan kepada kita bahawa mereka semua dah ikut peraturan. Kalau kita tidak ikut peraturan, sebenarnya berjaga-jaga. Saatnya sebenarnya ada orang yang bila dapat peringatan itu dia ambil kisah, ada orang yang tak ambil kisah. Ya, baru-baru ni dekat Shah Alam, ya, ada bangunan-bangunan tertentu, kawasan tertentu terkesan dengan gempa bumi di Indonesia, ya, 6.2 skala Richter. Bagi setengah orang dia rasakan, ya Allah, ini adalah satu peringatan. Betul. Dan dia nak membaiki amal, dia nak membaiki kerja dan membaiki segala apa yang boleh dibaiki. Tetapi bagi setengah orang kata, alah, itu dekat Indonesia, kita dapat sikit je. Dulu saya dekat California, Ustaz, ya. Ada tiba-tiba jam tu bergegar dan ni, ya, macam pening kepala lah, kan. Bagi sebahagian orang Amerika dekat California tu, dia kata, alah, ini biasa skala Richter 2-3 ni. Dulu kita lebih teruk lagi. Dia merasakan bahawa peringatan itu tak memberi kesan. Masya-Allah. Dia tak memberi kesan, ya. Tetapi bagi orang yang beriman, ya, dia mengambil manfaat daripada perkara tersebut. Ya, kalau Nabi itu dihantar, diutuskan sebagai arsalna kabil haq, dengan kebenaran, ada tujuan. Tujuan untuk mengingatkan kita ni ada tujuan, Ustaz, ya. Bila kita tengok kepada, oh, ada sungai dan juga laut, ada tujuannya, ada pokok, ada tujuannya memberi manfaat, ada matahari, ada fungsinya. Semua ada fungsi. Saya ni apa fungsi saya? Kan, takkan saya datang ke atas muka bumi ini hanya untuk makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, mati. Kan? Itu adalah cara berfikir orang-orang ambuat yang dinyatakan pada ayat 22 sebentar tadi. Dan lebih daripada itu, Allah menyatakan bila dah Nabi membawa peringatan, ada orang tak suka, Ustaz. Tak suka, ya. Siapa suka kena tegur, kan? Jadi mereka kata, mereka mendustakan, wa in yukadzibuk, jika mereka mendustakan kamu, sebenarnya orang-orang sebelum ini pun pernah mendustakan, walaupun didatangkan bukti bayyinat, mukjizat, didatangkan zubur, iaitu suhuf seperti Nabi Ibrahim, Ustaz, ya. Dan juga kitabil munir, ada kitab yang memberi pencerahan, tapi mereka tetap mendustakan. Kesannya apa? Allah nyatakan pada ayat 26, mereka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemurkaan Allah itu amat besar. Masya. Kita tidak mahulah, Ustaz, ya. Betul. Kalau katakan ada petanda-petanda Allah beri pada zaman ini, COVID-19, ada banjir, ada apa lagi, gempa bumi. Kalau itu tidak cukup untuk memberi peringatan kepada kita, ada yang kata, ah, tak apalah, kan. Okey, kan. Kalau kita rasakan bahawa itu biasa, khuatir ianya nanti akan
menjemput lebih banyak azab daripada betul. Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini ujian, yang ini ada ujian, tapi kalau ujian tidak disikapi dengan cara yang betul, ia akan membawa kepada fakaifa kana nakir pada ayat 26 tersebut. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan iaitu harra ataupun harara, maksudnya panas. 15 kali disebut di dalam Al-Quran, dan ini yang kita perhatikan pada ayat yang ke-21 sebentar tadi, bercerita tentang tak sama Ustaz ya. Dan bila cakap tentang tak sama ini, kita kena pilih mana yang kita nakkan ya. Nak yang baik ke nak yang tak baik? Contohnya kalau katakan di akhirat nanti, nak yang panas ke nak yang teduh? Allah maksudnya, kalau nak yang teduh, maksudnya kita nak pergi ke syurga Allah SWT, kita kena tanam pokok itu daripada sekarang. Tanam pokok syurga dah adalah pokok maksudnya, tapi kita nak menempahnya itu dengan apa? Dengan kita berusaha, dengan mengambil pelajaran daripada nazir yang berlaku, yang Allah berikan kepada kita. Dan nazir ini, peringatan ini, kadang-kadang dia boleh datang daripada Rasul, datang daripada Quran, dia boleh datang daripada hadis, boleh datang daripada alam yang ada, boleh datang daripada sejarah yang ada. Itu sebabnya Allah kata, sila perhatikan pada ayat 27. Alam tara annallaha anzala minas sama. Apakah kamu tidak melihat kepada langit itu diturunkan air, dikeluarkan buah-buahan, banyak warna Ustaz. Yeah. Ha, buah manggis warna apa Ustaz? Hitam. Ungu hitam. Kan ya, ada buah mangga warna kuning. Betul. Lagi buah warna merah ada? Macam ni? Oh, apple. Apple. Ha, kan? Jadi warna apa lagi? Warna apa lagi Ustaz? Buah. Hijau. Warna hijau kan? Warna kuning, warna oranye apa sebagainya. Jadi air ni satu je. Tengok air tu macam tak ada warna. Betul, kan? Betul. Tapi bila sampai ke bawah, subhanallah, tanahnya pun sama je. Tapi akhirnya pelbagai warna. Macam mana ia boleh berlaku di situ? Kita akan sambung sebentar lagi. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Dapatkan yang original, tuan-tuan dan puan-puan, nak sebut kat sini bahawa ayat yang kita baca tadi, wama yastawil a'ma wal basir, dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Ustaz Fazil, betul, kita takut mata kita tak, saya tak buta, tak buta, tapi ni Al-Quran tak nampak, ataupun tak mata hati kita. Betul. Allahu Akbar. Itulah maksud al-basir itu sebenarnya. Sebenarnya sebenarnya untuk tuan-tuan yang bersama Al-Quran ini, Allah memberikan kepada kita basirah, maksudnya mata hati kita akan dibuka sedikit demi sedikit untuk kita menghargai. Betul. Ya, pasal kalau kita nak lihat apa yang ada sahaja, tengok depan saja Ustaz ni, kita tak nampak dah apa yang di luar bangunan TV Al-Hijrah ni. Ya, tetapi dengan basirah kita nampaklah, ya, nampak apa Ustaz ni, daripada tuan-tuan pun daripada kaca TV tu nampak Ustaz Tar. Ha, contohnya kan. Itu pun kita dah dapat satu teknologi memainkan peranan. Betul. Kan. Apatah lagi kalau kita nak bercakap tentang perkara yang melangkau tujuh petala langit, perlukan ilmu itu daripada Allah Subhanahu taala. Jadi kita kena istiqamah bersama Al-Quran. Mari kita sama-sama dalami sedikit ilmu tajwid Ustaz. Ya, sahabat. Terima kasih Al-Fatihah Safas. Jom kita nak singgah jap, kita nak ikuti apakah kalimah yang kita nak beri penekanan dalam halaman yang kita baca pada hari ini, iaitu kita nak jaga mat dia. Ha, kalimah yang kita nak jaga iaitu menyempurnakan hukum mat wajib muttasil. Contohnya dalam ayat yang ke-22 kan. Iaitu pada kalimah al-ahya'u, kita baca bismillahirrahmanirrahim, wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Baik, kalimah dia dekat mana? Subhanallahu azim. Al ahya'u mad wajib. Kenapa mad wajib? Bertemu huruf mad dengan hamzah dalam satu
kalimah, kan, dalam satu kalimah yang sama. Al-ahya'u satu kalimah. Jadi kadar dia 4 atau 5 harakat. Cara kira ada setengah-setengah ulama tajwid ajar, antaranya dan dengan daripada jari kita terbuka kepada tutup, 1 2 3 4 5, ataupun daripada tutup kepada buka, 1 2 3 4 5. Al-ahya'u contoh, ataupun al-ahya'u wal-amwat contoh. Jadi selamat mencuba tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sekalian, dan boleh semak dengan guru-guru kita supaya bacaan kita senantiasa dipantau dan juga kita dapat perbaiki bacaan kita dengan guru-guru yang mursyid, insya-Allah taala, wallahu a'lam. Insya-Allah. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi, ya, bagaimana bacaan yang betul, ya, betul sebentar sahas. Tadi untuk sama-sama kita bersama dengan sumber basirah, ya, sumber untuk membuka mata hati kita, Al-Quran ini sendiri, kita baca dan ia akan mencerahkan, betul, membawa sahas. Nur kepada kita. Baik. Dan sebentar tadi kita sudah pun membaca sehingga ayat yang ke-28, Ustaz, ya. 28 kita dah baca, dan di awal itu Allah menyatakan alam tara, ya, alam tara, bukan alam tarau. Ya, dia ada alam tara, ada alam tarau. Beza, ya, berbeza. Dan kita dah belajar dalam surah Luqman, bila Allah menyatakan alam tarau itu, suruh perhatikan seorang-seorang. Kita ambil masa seorang-seorang tengok balik kepada apa Allah suruh tengok, kepada langit turun air, keluar pelbagai buah-buahan yang pelbagai warna. Betul, maksudnya ada mangga tu, tengok mangga tu, kan, observe maksudnya. Betul, itu aktiviti boleh buat dengan anak-anak waktu cuti sekolah ini, ya, beli mangga, beli anggur, beli apa lagi, Ustaz, musangking, kan, duanya hijau dalamnya kuning, kan, Allah. Ada juga pokok apa kalau katakan buah mangga. Betul? Yang oren, yang tak oren, yang hijau harum manis dah keluar dah contohnya, kan. Jadi apabila kita suruh anak-anak kita lihat, biar dia lihat seorang-seorang dan kemudian dapatkan kesimpulan. Betul. Ya, sebenarnya itu adalah satu kehebatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minal jibal, daripada gunung ganang. Ini kalau pergi gunung ganang dulu, saatnya saya pernah pergilah ke kawasan New Mexico tu. Kawasan itu gunung dia warna merah. Oh, subhanallah. Saya ingatkan Quran dia cakap warna merah, kan, rupanya memang dia punya gunung tu warna merah. Kalau putih tu kalau ada salji, macam gambar tu lah, ada salji tu memang ini memang waktu yang amat indah, ya, kalau Gunung Kinabalu tu, kan, ya. Dan juga ada juga yang warna hitam, ya, warna hitam di hujung itu Allah cakap warabi busuda, ya, warna hitam tu macam warna warabi itu hitam gagak, betul, memang hitam betul. Betul, memang ada juga gunung yang begitu. Jadi pelbagai warna-warna ini Allah nyatakan pada ayat 27 untuk apa? Untuk kita dapat kaitkan dengan manusia, binatang dan juga binatang ternakan yang lain yang juga ada pelbagai warna, dan ia memberi kesan kepada solat kita. Macam mana, kan, macam-macam warna buah itu ada kaitan dengan solat. Itu yang kita nak baca daripada ayat 28 hingga 30 untuk kita dapat kerangka berfikir begini yang hebat, yang sudah tentunya datang daripada sumber basirah Al-Quran ini sendiri. Ayat 28 hingga ayat 30 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fatih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, betul Ustaz Fazrul, sekarang anak-anak kita dah cuti sekolah, kan, jadi cantik sangat tadi kita boleh datangkan apa juga buah ke apa, elaborate-kan, mana terangkan dan kesimpulan tadi. Kesimpulan. Kalau tak nampak buah, pergi cari gunung, jalan jauh sikit lah. Allah. Dia baru nampak gunung merah, gunung hitam dan gunung putih. Masya-Allah. Tu kena terbang sikitlah tu. Okey, baik. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita nak menyambung bacaan kita di ayat yang ke-28 sehingga ayat 30, dan kita juga nak doakan sahabat-sahabat kita, rakan taulan kita, sahabat handai kita di Kelantan, Terengganu, Pahang, Ustaz, yang kini sedang diuji dengan musibah banjir. Kena hati-hati, dan mudah-mudahan doa kita dapat sama-sama memberi kekuatan dan juga kemudahan, keselamatan buat saudara-saudara kita di Kelantan, Terengganu, Pahang antaranya, dan di mana-mana juga yang diuji dengan banjir sekarang ini, mudah-mudahan insya-Allah. Amin ya rab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas wa dawa إِنَّ
innalladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyan sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim, gitulah bacaan daripada ayat 28 hingga 30. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi memimpin bacaan bersama dengan tuan-tuan, menyambung kepada ayat 28 itu, waminan nas, daripada manusia, daripada binatang-binatang melata dan juga binatang ternakan, wal an'am, juga mukhtalifun alwanuhu kadhalik, juga seperti gunung dan juga buah-buahan. Maksudnya pasal daripada buah-buahan itu dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang, dimakan oleh binatang ternakan, maka manusia juga ada pelbagai warna, ya, ada binatang warna macam-macam, kucing warna hitam, warna kuning, warna coklat, macam-macam ada. Betul. Ya, rumah Ustaz ada kucing. Ada yang lalu-lalu kucing kan, contohnya tu mana-mana kucing lah tu, okay? Dan juga kalau kita cakap tentang ayam pun, tengok Allah, tu Allah, warna Allah macam-macam ada kan. Ya, jadi kalau kita cakap warna mana yang bagus Ustaz, warna hitam ke warna putih kat situ ataupun warna merah? Putih dia cepat nampak sikit, cepat nampak kan, tapi semuanya adalah binatang. Betul, ya, sahaja. Yang penting namanya kambing Allah ataupun namanya ayam. Betul, kan? Tak ada pula orang cakap bahawa oh yang kuning tu lebih baik daripada yang warna hitam. Betul. Ayam tetap ayam. Ya. Maka apabila kita melihat kepada manusia, ada yang warna gelap, ada yang warna merah, warna putih. Manusia adalah manusia. Allah. Ya, yang dicipta oleh Allah Subhanahu Taala. Maksudnya kalau ayam adalah ayam, manusia adalah manusia. Betul. Ia membawa kepada kita jangan bersifat perkauman. Ada orang yang dia kalau tengok orang gelap sikit dia dah mula, kan? Itu belum lagi ada industri yang mengambil kesempatan Ustaz kan, dia boleh pula dia komen orang, mengutuk orang yang berbeza warna. Ya, itu adalah sebagai satu perkara yang amat-amat teruklah Ustaz ya sebenarnya. Pasal apa? Pasal ia dicipta oleh siapa? Allahuakbar. Oleh Allah. Fatir. Ha, inilah nama surah ini, Fatir. Allah dah berikan, Allah ciptakan, tapi Allah adunkan dengan kepelbagaian. Itulah yang mencantikkan pelangi. Ustaz kan, pelangi tu cantik tu pasal ada banyak warna. Kalau pelangi warna putih je atau warna hitam saja macam pakai pensel tu tak berapa cantiknya. Alam ini pelbagai warna di kalangan manusia untuk kita nampak kepelbagaian, bukan untuk disamakan ataupun ada industri yang menggunakan sentimen itu untuk mengutuk ataupun nak menjual sesuatu produk. Jadi bila kita dah dapat menghargai perkara ini, ada ayat innama yakhshallaha min ibadihi alulama. Ya, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah di kalangan orang-orang yang berilmu. Biasa orang cakap ulama ini mestilah orang yang berserban, yang jubah Ustaz ya. Tapi sebenarnya ayat ini timbul selepas bercakap tentang perhatikan kepada sains alam sekitar. Betul. Ya. Jadi bagi adik-adik, bagi cikgu-cikgu yang mengajar alam sekitar, ya, bila kita bawa kepada tengok buah apa sebagainya, itulah cara untuk kita menimbulkan rasa takut itu. Pasakkan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kesan daripada ilmu. Betul. Kalau belajar ilmu sampai degree, master, PhD, tetapi dia tak takut pada Allah. Istilah takut pada Allah ini apa? Maksudnya akan dijelaskan pada ayat seterusnya. Kalau dia tak takut pada Allah, maksudnya ilmu dia tu tak sampai. Itu bukan sekadar ilmu, itu mungkin sekadar informasi yang dikumpulkan untuk kumpulkan sijil semata-mata. Jadi ini yang kita kena perhatikan.
innallaha azizun ghafur, sesungguhnya Allah ini maha perkasa, boleh buat macam-macam yang ada ini. Dan dalam masa sama Allah ini adalah maha pengampun. Mengapa ada aziz ghafur kat situ? Pasal kalau ikutkan al-aziz, garang Ustaz. Betul. Ya, kalau siapa yang tidak khusyuk kepada Allah, tidak takut kepada Allah, silap-silap memang dia habis. Masya-Allah. Habis, ya. Dia akan dimatikan seperti mana Allah nyatakan ambuat sebentar tadi. Tetapi Allah menyatakan tak apa, Allah beri masa kepada seluruh di kalangan kita untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi azizun ghafur itu sebagai satu tanda kasih sayang daripada Allah. Bagaimana kalau kita memang serius untuk mencari keampunan Allah? Masya-Allah. Ayat yang ke-29 adalah jawapan untuk kita ambil tindakan pada setiap hari. Kalau kita ambil tindakan tiga perkara yang ada pada ayat 29 ini, inilah puncak kepada suatu ilmu, Ustaz. Ya, ini yang perlu kita sebarkan dekat sekolah rendah, tadika, di sekolah menengah ataupun kalau kat rumah pun. Ya. Tiga perkara ini jangan sekali-kali diabaikan. Kalau tidak, kita ajar anak belajar sampai ada ijazah. Kata nanti dia ada apa, kalau masuk universiti ini pasti untung. Betul. Mesti dapat kerja, mesti berjaya. Tapi rupa-rupanya Allah kata lan tabur, itu yang tak rugi itu hanya bila anak-anak daripada universiti, daripada rumah ini diajar ayat 29. Kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah. Ayat yang ke-29. Dan sahabat kita antaranya Puan Nazirah Muhammad Nur Safas. Ya. Alhamdulillah, walau semalam diduga banjir di Hulu Terengganu, hari ini ada peluang mengikuti MQT. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam ni tiga perkara ni. Ya, ayat 29. Ayat 29 ni kita nak baca sama-sama. Jom, ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ayat 29 ini menyenaraikan tiga perkara puncak kepada ilmu. Yang pertama, apabila seseorang itu mendapatkan, ingin mendapatkan keampunan dengan selalu tilawah kitab Allah. Subhanallah. Selalu baca Quran seperti mana tuan-tuan, ya. Perbincangan dalam tafsir menyatakan baca Quran tak faham pun Allah dinamakan tilawah. Apatah lagi kalau kita tambah lagi dengan kefahaman. Tapi kita mulakan dahulu dengan baca, ya. Kita baca Al-Bata dan kemudian kita berulang membaca setiap ayat-ayat Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang itu berilmu, makin dia sedar bahawa dia perlu mendirikan solat. Itu nombor dua. Ya. Dan yang ketiga, dia akan menginfakkan sebahagian daripada hartanya ketika secara rahsia ataupun secara terang-terangan. Ada tiga, Ustaz, ya. Quran, solat dan juga infak. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya mengharapkan satu transaksi perniagaan lan tabur. Lan itu maksudnya tidak mungkin rugi. Ya, kadang-kadang kita dah hantar anak kita ke sekolah, belajar tinggi-tinggi, kita buat bisnes, kita laburkan itu, ini, iklan dan sebagainya. Kadang-kadang ada rugi juga. Betul. Dah melabur dalam emas ke kripto ke, ada juga turun harga, ya. Tetapi satu jawapan, satu tawaran daripada Allah dengan tiga perkara ini tidak mungkin rugi. Tidak mungkin rugi. Kerana apa? Kerana ia adalah formula yang Allah berikan, Ustaz, ya. Terutama kalau orang cakap, "Oi, nanti naik 20%." Kalau dia bisnes kan. Tapi kalau dengan infak ini, dia boleh naik 700 kali 100%. Janji daripada Allah Subhanahu Taala, ya. Dan kalau ada yang kata, apa yang saya dapat ni kalau saya buat tiga perkara ini? Allah kata pada ayat 30, liwafiyahum ujurahum. Ya, kalau kita kerja kan ada ajar kan, ada je punya gaji je. Allah akan sempurnakan janji, wa yazidahum min fadlih. Masya-Allah. Allah akan tambah bonus lagi.
Dan penggunaan perkataan liwafiyahum, Allah sentiasa bagi gaji, ya, ganjaran, dan Allah sentiasa tambah bonus. Maksudnya kalau Allah nak tambah bonus rezeki kita dekat di atas muka bumi ini, Ustaz, sampai di akhirat nanti, anytime. Allah. Anytime. Apatah lagi, hujung itu lagi powerful, Ustaz. Ya. Innahu ghafurun syakur. Masya-Allah. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Tadi kan kita buat kan, di hujung ayat 28 tu, Azizun Ghafur. Ya Allah, memang aku nak keampunan daripada-Mu, banyak kesilapan saya selama ini. Saya akan baiki Quran saya akan baiki solat saya on time, memahaminya, penuh khusyuk dan juga banyak infak. Bila seseorang itu buat ini, Allah Maha Pengampun, tapi Allah tambah satu lagi, Ustaz. Syakur. Syakur, subhanallah. Apa maksud syakur? Allah Maha menghargai apa yang kita buat. Subhanallah. Amat menghargai. Dia kalau amat menghargai ni, kalau katakan anak buat baik kan, ataupun berjaya dapat A, dia kata, "Abah banggalah, kamu ni memang buat belajar terbaik dapat A." Allah bangga kita dapat baca Quran, Allah bangga kita dapat solat, dan Allah amat bangga di hadapan para malaikat bila kita dapat infak pada setiap masa, Ustaz. Subhanallah. Dan Allah bila bersyukur itu maksudnya apa? Wala in syakartum la azidannakum, bersedialah untuk tambah lagi nikmat kepada siapa? Kepada ahli keluarga kita bila dapat jaga tiga perkara yang ada di dalam ayat 29. Membawa kepada perkataan ataupun resolusi kita di hujung ini, Ustaz, ya. Yang pertama, istiqamah menyampaikan kabar gembira dan amaran dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita tuntut ilmu agar menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah puncak kepada ilmu sekolah rendah, sekolah menengah, universiti? Orang yang belajar itu selalu baca Quran, mendirikan solat dan selalu berinfak untuk tidak mengalami kerugian dalam kehidupan. Kita berdoa, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Rizqikan kami ya Allah untuk kami senantiasa bersama dengan kalammu Al-Quran. Ana al-layli wa atrafan nahar. Pagi, petang, siang dan malam bersama dengan Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, wa ya Rahim, jadikan kami dan zuriat keturunan kami orang-orang yang mendirikan salat, menjaga salat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, wa ya Rahim, jadikan kami ini hamba-hambamu yang mana hati-hati kami senantiasa diketuk, ya Allah, senantiasa dipermudahkan, ya Allah, untuk kami menginfakkan harta-harta kami ke jalanmu, ya Arhamar Rahimin. Kurnia kesembuhan buat sahabat-sahabat kami, ya Allah, yang kini diuji dengan COVID-19, ya Allah. Kurnia keselamatan, kekuatan, kemudahan, perlindungan buat sahabat-sahabat kami, saudara mara kami yang kini sedang diuji dengan banjir, ya Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita sebentar tadi, dan sudah tentunya kita ingin beramal dengan ayat 29. Kita membaca Al-Quran itu daripada perkataan kita, kita solat dengan perkataan juga selain daripada perbuatan, tetapi ada satu lagi yang akan yarfa'uh, yang akan meningkatkan lagi amal kita, iaitu dengan infak yang dijemput pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Kerana dengan infak inilah, dengan keyakinan khusyuk kepada Allah Subhanahu Taala, ianya satu transaksi tidak mungkin rugi bagi apa-apa saja projek yang kita sedang laksanakan. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok, dan terus kita menyambung halaman 438 My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.